sempat menjadi tanda tanya apa identitas dari penangkap dua orang yang berboncengan dengan sepeda motor yang terjadi ketika beberapa hari lalu di wilayah Boni Kota Jambi. Akhirnya terkuak kalau penangkapan dilakukan oleh tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polresta Jambi. Yang diakui oleh Kasat Narkoba Polresta Jambi AKP Jos Alexander Pake, yaitu dua orang yang ditangkap adalah sindikan narkoba. Dari orang ko disita seko paket sabu siap edar. Dengan alasan masih dilakukan pengembangan pengusutan, AKP Jos Alexander Pake enggan menerangkan lebih lanjut terkait orang yang ditangkap dan kasus yang orang ko lakukan. Seperti yang diberitakan sebelumnya, warga di sekitar lokasi penangkapan menerangkan kepada wartawan di lokasi kejadian lalu dua orang yang ditangkap melaju berboncengan dengan sepeda motor dari arah Telanepura mengarah ke kawasan Kecamatan Pasar Jambi. Dari arah yang bersamaan tiba orang yang berpakaian sipil dan juga bersepeda motor memepetnya lalu meringkus dan memborgol. Soto sebelum dibawa pergi sempat menarik sebungkus narkotika jenis sabu yang dibawa pelaku. Selama penangkapan terjadi, penduduk setempat dan pengguna jalan geger bahkan arus lalu lintas macet total beberapa menit. Doli Maulana, Jambi TV.